Kantor Berita Resmi Rusia, TASS, pada hari Senin tanggal 20 September tahun 2021 menyebutkan. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengumumkan bahwa Presiden Turki, Abah Haji Erdogan, berencana untuk segera pergi ke Rusia untuk bertemu dengan Raja Beruang Merah Vladimir Putin. Menurut berita TASS, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov ditanya, apakah akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Erdogan dan Putin. Menjawab pertanyaan ini, Peskov menyebutkan, benar, persiapan sedang dilakukan untuk kunjungan bisnis Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Federasi Rusia, ucapnya kepada TASS. Mengenai isi pertemuan, Peskov mengatakan, agenda pembicaraan akan sangat luas, karena hubungan antar negara Turki-Rusia multifaset. Ada banyak masalah yang akan selalu dibicarakan para pemimpin dalam hal ini. Dimulai dengan hubungan bilateral dan agenda penting lainnya. Peskov juga menyebutkan, salah satu agenda kedua pemimpin negara paling disegani oleh Mark Erod ini adalah pembicaraan mengenai Idlib Suriah, isu Afghanistan, dan beberapa agenda lainnya yang tertutup. Saat ini, Presiden Turki sendiri sedang melakukan kunjungan ke Amerika Serikat yang berlangsung dari tanggal 19 hingga tanggal 22 September mendatang. Dan diperkirakan, akan bertolak ke Rusia setelah kunjungannya di Amerika selesai. Kunjungan Presiden Turki ini, sudah barang pasti akan dimanfaatkan oleh Rusia untuk menawarkan alutsista mereka. Di mana pada kuartal pertama 2021 yang lalu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebutkan, bahwa, Rusia siap untuk menjual S-400 tahap kedua mereka pada Turki, namun Turki belum memberikan jawabannya terkait tawaran dari Rusia ini. Di mana beberapa waktu yang lalu, Rusia menyatakan bahwa Turki meminta alih teknologi S-400 kepada mereka terkait pembelian S-400 tahap 2. Menjawab permintaan Turki ini, pihak Rusia sendiri menyebutkan bahwa ada beberapa teknologi yang tidak bisa diberikan kepada Turki jika kesepakatan S-400 tahap 2 terjadi. Bayangkan bro, Presiden Turki jalan-jalan pasti akan ada hadiah besar yang akan dibawa pulang ke dalam negeri.